peran untuk antisipasi banjir. Mohon maaf, antisipasi menghadapi musim hujan. Ya, sekali lagi antisipasi menghadapi musim hujan. Mudah-mudahan ini adalah kerja kolaborasi semua SKPD arah pimpinan, pertama melakukan mitigasi pengurukan waduk-waduk, ya kemudian kali, sungai, seperti itu. Ya. Kalau daerah rawan banjir sekarang ada berapa sih? Daerah rawan banjir ada, saya nggak data, nggak hafal. Artinya daerah rawan banjir itu menjadi atensi wali kota untuk harus diatasi bersama dengan melalui mitigasi bersama. Ada pengurangan dibanding tahun lalu? Ya insya Allah dengan adanya mitigasi daerah rawan banjir, pengurukan kali, sungai, waduk itu adalah bagian daripada mitigasi sehingga adanya air tergenang itu akan berkurang. Nah, dengan KPI yang diarahkan oleh Pak Gubernur tadi adalah kurang dari 6 jam. Seperti itu, kecuali dengan hujan di ekstrim ya, sebelumnya. Karena kita punya drainase itu hanya 100 mm menampung 100 mm hujan per hari. 6 jam itu surut dong? Iya, itu diupayakan seperti itu. Di target berarti? Dihitungnya berarti dari setelah hujan berhenti atau? Iya, tentu seperti itu. Okay. Pak, ada upaya ekstra lainnya nggak Pak untuk mengantisipasi banjir ini? Selain pengurukan terus dilakukan dan sebagainya? Ya, yang jelas kan kita menghadapi menghadapi musim hujan ini kan udah rutin. Ya, artinya kita punya pengalaman. Kalau 2020